Teman-teman, udah lama nih kita nggak bahas NFT nih. Bagaimana caranya mendapatkan NFT gratisan dan uang kripto gratisan yang bisa teman-teman semua dapatkan hanya lewat HP Android aja. Oke, jadi langsung aja ini dia videonya. Oke teman-teman, selamat datang bersama saya Andri Budiman. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah support Koinspirasi Digital maupun segala bisa. Silahkan dibantu like-nya dan di-subscribe Koinspirasi. Mau otw 10.000 nih ya. Buat teman-teman yang belum tahu channel aku Koinspirasi Digital, silahkan ke Koinspirasi Digital. Tapi kontennya sama ya. Oke, jadi teman-teman, kali ini kita akan bahas bagaimana caranya dapatkan NFT dan uang kripto gratisan ya, dari hasil main game-game yang banyak banget pilihannya. Jadi langsung aja ini ke layar. Oke teman-teman, ini dia, kita sudah ada di layarnya. Di sini ada Wormplay ya. Wormplay atau Wormbucks gitu ya. Teman-teman, ada yang harus diperhatikan untuk teman-teman semua yang misalkan mau ikutan memainkan aplikasi ini atau website ini, teman-teman gunakan link yang ada di deskripsi, teman-teman langsung dapat koin Wormbucks-nya. Saya lupa dapat koin berapa gitu ya Wormbucks-nya itu. 1.000 ya kalau nggak salah, 1.000 atau berapa gitu ya, lupa lah. Silakan langsung aja ke deskripsi dan di komentar, klik di sana daftar sekarang juga ya. Nanti teman-teman seperti biasa akan diarahkan ke blog punya saya, dan teman-teman tinggal klik aja gambarnya atau daftar sekarang di Wombat atau Wormplay ya, di sana ada tulisannya. Nanti mungkin kalau udah selesai saya simpan screenshotnya di sini seperti ini. Nah, di situ teman-teman tinggal klik aja yang saya tandain merah ya, atau gambarnya diklik aja langsung diarahkan ke pendaftaran ke websitenya, dan teman-teman bisa langsung mendapatkan Wombucks-nya. Wombucks itu adalah kripto ya, kripto token namanya Wombucks gitu. Nah, terus sekarang gimana caranya dapat NFT? Saya udah dapat 2 NFT dari Wombucks ini atau Wormplay ini ya. Dan teman-teman tinggal scroll aja ke bawah seperti ini. Teman-teman bisa klik misalkan raid ini ya, kita akan cek. Tinggal klik aja. Nah, di sini dia. Nah, kalau teman-teman mainkan game ini, playing raid set the legend can get you this NFT. Nah, teman-teman bisa dapat NFT ya ini ya, dan dapat juga uangnya. Semakin lama teman-teman mainkan game ini, game salah satu di game ini contohnya raid ini, teman-teman balik lagi ke website ini, Wombucks-nya nambah terus teman-teman. Koin kriptonya itu nambah terus. Misalkan game yang ini kita lihat dia dapat NFT gak? Wah, di sini banyak banget NFT yang bisa teman-teman dapatkan. NFT ini bisa langsung dijual di marketplace-nya teman-teman. Ya, nanti kita akan tutorialkan bagaimana caranya jual NFT-nya, atau NFT-nya juga bisa teman-teman gunakan di game-game tertentu. Ya, tergantung teman-teman dapat NFT mana. Dan kali lagi balik lagi, teman-teman juga dapat duit. Game manapun yang teman-teman mainkan di sini, semakin lama dimainkan game-nya, semakin duitnya makin banyak. Itu ya, tinggal dipilih aja. Di sini ada game desktop ya, komputer, PC ya, ada juga game yang di Android. Kayak dinosaurus ini juga teman-teman bisa dapat NFT dinosaurusnya. Dinosaurusnya bisa teman-teman mainkan ya NFT-nya. Nih, syaratnya cuma level 15 doang teman-teman udah bisa dapat dinosaurus. Gampang banget kan? Cuma level 15 doang. Jujur dinosaurus ini saya juga pengen banget main, cuman sayangnya gamenya di Android. Saya tuh malas banget main game di Android gitu ya. Karena kecil gitu, kalau di komputer kan gede gitu. Saya lebih luas main di komputer, tapi mau nggak mau nanti juga saya bakal main Dinosaurus Park ini, karena memang saya senang sama dinosaurus. Dan banyak sekali game-game yang lainnya teman-teman, dan setiap hari juga teman-teman tinggal claim aja nih kayak gini ya, tinggal claim dan continue, kita dapat lagi Wombucks-nya 1.000 tuh ya, gampang banget. Dan di sini juga bisa ditukarkan 50.000 Wombucks itu jadi NFT ya, yang harganya kadang-kadang $10 ya kan, $10 karena 25.000 ini 1 dolaran ya, 30.000 itu 1 dolar, tapi kalau ditukarkan sama NFT, NFT-nya bisa $10, $15, $20, tapi bisa juga cuman $5 atau 1 dolar ya. Jadi ini benar-benar random. Nah, untuk teman-teman semua yang mau daftar, silakan daftar langsung aja di klik di link-nya di deskripsi ataupun di komentar. Ya, semua yang ada di sini itu gratis, kita tidak menggunakan modal sama sekali. Dan ingat, teman-teman harus daftar dulu dompetnya ya, wallet-nya Wombat ya, Wombat. Wallet-nya Wombat, tapi nama aplikasinya Wormplay. Nah, yang penting teman-teman klik aja linknya di deskripsi. Teman-teman akan diarahkan ke Wormplay. Nanti teman-teman langsung aja buka
untuk bikin, itu gampang banget sih, tinggal klik di sini, nanti teman-teman diarahkan untuk bikin walletnya. Jangan mainkan dulu gamenya, bikin dulu walletnya, karena kalau dimainkan dulu gamenya, nanti hilang NFT-nya, uangnya hilang karena walletnya baru. Oke? Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah dukung Koinspirasi Digital maupun Sagala Bisa. Yang di Sagala Bisa, yang belum tahu Koinspirasi Digital, silakan ke Koinspirasi Digital, karena saya lagi fokus membangun Koinspirasi Digital. Silakan di subscribe untuk menuju 10.000 subscribe. Terima kasih, saya Andri Budiman. Kalau mau WhatsApp, WhatsApp sekarang pakai nama. Dadah.